Merangkai anggrek merah berbahan kain. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Fitriani Dava. Dan kali ini yang ingin saya sharing adalah cara merangkai bunga anggrek kain. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tuh anggrek yang berbahan kain. Biasanya saya berbahan latex, terkecuali ini berbahan kain ya, berwarna merah seperti ini. Saya punya 6 tangkai, akan saya padu-padankan bersama pot berbahan fiber ya. Pot bulat berbahan fiber seperti ini. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya persiapkan semua, tinggal kita merangkainya saja. Nah, seperti apa prosesnya? Stay tune terus. Kita mulai saja prosesnya. Terlebih dahulu saya tekuk-tekuk dulu bagian tangkai. Nah, seperti ini. Kita ukur ketinggiannya ya. Nah, sepertinya ini cukup. Tak lupa pula kita kasih tanda di bagian busa. Jadi tujuannya agar kedudukannya sama ya, bisa rapi seperti itu. Memang niatnya memang apa? Rangkaian ini, rangkaian ke bawah seperti itu. Jadi posisinya harus sama menurut saya ya, biar rapi. Karena memang tangkainya ketinggiannya cukup, jadi untuk bagian bawah tinggal ditekuk seperti ini. Jadi tujuan menekuk adalah supaya kondisi atau keadaan tangkai ini tetap kokoh ya, walaupun tanpa lem. Nah, ini tinggal kita tusuk saja ke bagian busa. Ini untuk rangkaian pertama ya. Nah, nanti jadi posisinya seperti ini, menjuntai ke bawah semua. Oh ya teman-teman, terima kasih ya udah klik video saya, udah nonton video saya. Terima kasih atas support-supportnya selama ini. Dan buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini, bisa bergabung ya dengan cara subscribe, like, share, dan komennya. Jangan lupa aktifkan ikon loncengnya agar teman-teman semua akan dapat notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya. Terima kasih banyak ya. Jadi saya tuh senang banget ya kalau video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ini lanjut ke anggrek yang kedua. Masih sama, kita tekuk-tekuk dulu. Kita tekuk bagian bawah, lalu tinggal kita tancapkan berdasarkan garis yang sudah saya buat tadi ya teman-teman. Thank you.
Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.